Tuan-tuan dan puan-puan, ini bot di Sungai Merabuk, Kedah. Ini ada bot banyak ni. Tetapi bot ini tidak ada kes mahkamah. Mereka boleh bebas merata-rata tempat. Tetapi kita masih ingat tak lagi sebuah bot yang ada kes mahkamah? Daripada Indonesia ke Malaysia ada kes mahkamah. Tetapi bot tersebut yang dikatakan dimiliki oleh Jolo dan sebagainya, kerajaan rampas ketika itu. Tetapi kes mahkamah boleh dibawa ke mana-mana saja. Itu benda pelik. Saya nak bagi tahu itu benda pelik yang jarang berlaku. Sepatutnya majlis peguam, wartawan-wartawan tertentu boleh kaitkan isu ini benda pelik. Tetapi dalam kes Datuk Seri Najib, mohon keampunan daripada agung, majlis raja-raja dan sebagainya, adakah ini benda pelik? Beliau telah melalui perundangan daripada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, minta bicara semula, gagal. Walaupun seorang senior hakim, Dato' Abdul Rahman, pengurusi panel hakim ketika itu, beliau menyatakan Dato' Seri Najib tidak mendapat keadilan yang sewajarnya. Dia menyatakan begitu. Walaupun banyak hakim kata Dato' Seri Najib salah, tetapi kita kena ingat ini hakim yang senior dan berpengalaman. Beliau menyatakan begitu. Dan kita ambil poin-poin tersebut, kita kemukakan kepada agung. Adakah ini satu benda pelik? Kalau benda yang pelik kalian tidak bangkitkan, kalian nak bangkitkan benda yang banyak orang pernah ambil. Perdana Menteri sekarang pernah lalui majlis pengampunan diraja. Pesalah-pesalah lain pernah lalui begitu. Niat hati Datuk Seri Najib dan barisan peguam mau perbicaraan dibuat semula, sebab kita tidak yakin kepada Hakim Nazlan. Banyak benda lah kita dah kemukakan pasal isu Datuk Hakim Nazlan ini. Tetapi diam seribu bahasa sehingga ke saat ini. Ketua Hakim Negara kata tak ikut protokol dan sebagainya. Tetapi isinya apa? Isinya Hakim Nazlan telah langgar etika kehakiman. Itu dia punya isi. Bukan isinya tak ikut protokol dan sebagainya, tetapi isinya adalah Hakim Nazlan langgar. Saya percaya rakyat Malaysia di luar sana tahu bahawa satu-satunya rakyat Malaysia yang selalu membangkitkan isu badan kehakiman sejak dahulu lagi, nama manusia tersebut adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini beliau adalah Perdana Menteri Malaysia. Dan saya percaya, this is the right time you do something untuk memperbetulkan benda yang sebelum ini tak betul, tolong perbetulkan. Dan kepada pengkritik-pengkritik dalam isu kita nak minta pengampunan diraja, adakah ini benda pelik? Salah satu benda yang pelik, yang tak pernah berlaku dalam Malaysia, apabila hakim menafikan, peguam bela tak mau ambil apa ni tertuduh, tak mau bela orang tertuduh, paksa dia untuk teruskan perbicaraan, teruskan pembelaan. Ini benda pelik. Nak bagi bukti baru, nak nafi itu dan ini. Ini benda pelik yang patut kalian bangkitkan. Namun sekarang kalang kabut apabila kita nak bangkitkan isu nak minta pengampunan diraja. Ini bukan benda pelik dan ini adalah hak seorang rakyat Malaysia yang kita percaya, saya sendiri yakin, tidak mendapat keadilan yang sewajarnya di Mahkamah Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.